Halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Ketemu lagi di Wisata Religi bareng Hera Channel. Sahabat YouTube, hari ini saya berada di salah satu masjid di wilayah Jakarta Timur. Tepat di belakang saya ini, sahabat YouTube lihat, ini adalah Masjid Atin Jakarta Timur. Nah, rencananya saya akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah di sini. Di mana hari ini adalah hari terakhir tarawih di tahun 1443 Hijriah. Bagaimana salat tarawih yang dilakukan di sini? Ikutin terus ya, sahabat YouTube. Let's go. Kita masuk ya. Sahabat YouTube, sekarang di jam 17.16. Di sini ada beberapa juga pengunjung yang sudah berdatangan, dan sebelah kanan saya ini ada parkir mobil yang lumayan sudah mulai terisi, sahabat itu. Para jamaah juga tentunya sama ingin melaksanakan sholat tarawih berjamaah di sini. Sahabat itu, kita sudah berada di pintu masuk. Oke. Kita masuk di sini, sahabat itu. Sahabat itu, ini ada tempat pendaftaran untuk sahur dan itikaf. Assalamualaikum, Mbak. Iya. Nah, saya mau bertanya di sini mengenai kegiatan selama Ramadan di Masjid Atin Jakarta Timur ini. Selama agenda di Masjid Atin ini selama 10 hari itikaf itu adalah kita mengadakan itikaf 10 hari terakhir Ramadan dari Prisma Atin di bawah naungan Dekan Masjid Agung Atin. Dan di mana di sini agendanya adalah berjamaah bisa daftar itikaf selama 10 hari terakhir Ramadan. Okay. Dan programnya itu bisa beli makan sahur di sini. Oke, ini ada menu-menunya ya. Ada menu-menunya. Okay. Harga 30.000 sudah termasuk infak dan souvenir. Oh. Ini menu-menunya, Bu. Oke. Okay. Macam ya menunya ya. Dan ada infak jamaahnya juga. Iya. Dibagikan setelah sholat maghrib. Oke. Okay. Kita juga ada stand penitipan barang. Oh, oke, okay. Yang di situ ya, sebelah kiri. Ya. Oke, nanti kita ke situ. Lalu setelah salat maghrib diadakan tarawih sebanyak 8 rakaat dan 1 kali witir dan jumlahnya 11. Dan ada kajian ba'da tarawih. Pusatnya macam-macam. Setelah itu istirahat dan bangun jam 2 pagi untuk jam 2. Oh, oke. Okay. Dan lanjut dengan makan sahur dan salat sahur jamaah. Bagi yang kurang maupun sendiri menginap boleh menginap. Di sini menginapnya di mana tuh? Di lantai atas bisa, di lantai atas sholat bisa. Oh gitu, tidurnya boleh di mana aja boleh ya? Boleh. Ya, ya, sambil baca Al-Quran ya. Iya, iya, betul. Oh, ini udah, cuma kebetulan lagi ini ya, belum ada ini ya petugasnya ya, iya. Tapi bisa nanti dititipkan di sini ya. Oke. Ngomong-ngomong dengan ini Mbak atau Kakak siapa? Saya Karina, ini dengan Astrid, dengan Kak Astrid. Kak Astrid. Oke, assalamualaikum Kak Astrid. Wah, terima kasih nih informasinya mengenai aktivitas yang ada di Masjid Atin Jakarta Timur ini. Oke, kalau gitu saya akan lanjut lihat masjid sini. Ya. Di sini ada stand pendaftaran. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, sahabat YouTube, ini adalah tempat untuk penitipan barang, entah itu mukena atau barang-barang berharga bisa dititipkan di sini. Nah, ini ada koperasi karyawan.
Kemudian di sini ada tempat wudhu untuk laki-laki. Di sini tempat wudhunya, sahabat itu. Untuk tempat wudhu perempuannya ada di sebelah kiri. Nah, di sini sahabat itu kita coba masuk ke sini ya. Oke, saya mau wudhu dulu sahabat YouTube, cukup sampai di sini dulu. Sahabat YouTube, baru saja saya berwudhu dan saya akan mengajak sahabat YouTube untuk berkeliling di Masjid Agung Atin. Ikutin terus ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, kita bisa lihat di lantai dasar sahabat YouTube, di sini ada beberapa keluarga yang ingin melakukan sholat tarawih bersama di sini, sekaligus berbuka puasa bersama di sini. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh panitia, bahwa di sini melakukan itikaf dan sahur bersama di Masjid Agung Atin ini. Kebetulan saat ini kondisi di luar hujan, sahabat itu kerintik-kerintik, tapi tidak mengendurkan semangat para jamaah yang terus berdatangan ingin melakukan sholat tarawih berjamaah di sini. Oke sahabat YouTube, sekarang kita menuju ke lantai 1. Ini adalah lantai 1 dari Masjid Agung Atin. Di sini kita akan melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah, sholat tarawih bersama di sini, sahabat YouTube. Di sebelah kanan untuk jamaah laki-laki dan di sebelah kiri untuk jamaah wanita. Nah, di sini sekarang di jam 17.47, sebentar lagi kita akan buka puasa di sini, sahabat YouTube. Nah, di sini dari panitia Masjid Agung Atin sudah menyiapkan makanan untuk para jamaah yang ingin berbuka puasa di sini. Sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Nah, untuk saya informasikan juga, jika sahabat itu yang ingin melakukan sahur dan itikaf, ini di bawah ini seperti ini sahabat itu. Nah, ini adalah untuk keluarga dengan keluarga masing-masing. Kalau di lantai 1 ini terpisah untuk akhwat dan ikhwan. Ada yang udah mempersiapkan tempat tidurnya sahabat itu. Ini adalah beduk sahabat itu, cuma karena lampunya kurang begitu terang jadi nggak begitu kelihatan. Oke. Nah, di sini akan dibuka lantai 2 sahabat YouTube. Jika di lantai 1 sudah penuh, maka lantai 2 akan dibuka. Nah, oke sahabat YouTube. Kita bisa melakukan tadarus dulu di sini
sambil menunggu sholat maghrib berjamaah. Sahabat YouTube, alhamdulillah sudah maghrib. Maghrib berjamaah dulu. Sahabat YouTube, satu menit lagi akan berkumandang azan Isya dan dilanjutkan dengan sholat Isya berjamaah lalu sholat Tarawih berjamaah. Nah, sahabat YouTube, ikutin terus ya sholat Tarawih berjamaah bareng Hera Channel di Masjid Agung Atin, Jakarta Timur. Ikutin terus ya, sahabat YouTube. Sahabat YouTube, alhamdulillah telah dikumandangkan azan Isya dan sekarang kita akan segera melakukan sholat Isya berjamaah. Subhanallah, lihat sahabat YouTube, ibu-ibu yang sudah tua sekali tetap ingin melaksanakan sholat Tarawih berjamaah di Masjid Atin Jakarta Timur ini. Nah, kita bisa lihat di sini para jamaah sudah mulai berdatangan. Kita akan segera melakukan sholat Isya dan saya juga akan mengambil posisi di shaf depan, sahabat itu. Siap-siap untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Semoga ibadah kita berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sahabatnya bernama Junjung bin Junabah,
Jenazah atau dengan gelar Abu Zar Al-Ghifari. Dia bersabda, "Ya Abu Zar, jadi safina Allah amin. Wa khudh zada kamilan min as-safa wa ba'in. Wa khudh al-hula fi al-qada ta'ud. Wa bisamana akhida muslim." Ya Abu Zar, wahai Abu Zar, jadi safina fainal bahwa ini perbahawilah rahumu karena laut aman dalam. Bapak sekalian, kalau orang mau berlayar yang pergi dari satu pulau yang lain kira-kira supaya kita selamat, rahumnya harus prima, betul? Rahumnya harus beres. Sama kita sekarang lagi pada musim pulang kampung mudik, ini lo jangan yang kemarin sekarang udah melandai lagi. Mudik itu kata filosofinya mudik di sini atau mudik mudik artinya pulang kampung, pulang sebentar nanti balik lagi. Nah, ketika kita pulang, ketika dalam perjalanan, kata Nabi, ini ibaratnya pakai perahu. Jadi safina, terbanglah perahu. Barangkali ada yang lolos, barangkali ada yang perahunya buang, barangkali ada yang letak dan sebagainya. Semuanya diperbaharui. Ibadahnya tidak harus ibadahnya. Perbaharui niatnya. Ya, ikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pas kalian kemarin kita sama-sama ikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbaharui terus, perbaharui. Ya, dengan apa? Dengan niat dan semata-mata karena Allah, dengan zikir-zikir yang diajak Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan sabda la ilaha illallah. Terus yang zikir yang lainnya. Kemudian wa khudh zada kamilan fa inna as-safa wa ba'in. Ambillah bekal yang sempat, barangnya banyak, bayarnya dikit. Gitu ya. Nah, sekarang ibadahnya dikit, pahalanya banyak. Karenanya itu masuk bulan Ramadan. Kita menggunakan ibadah maksimal mungkin agar kita bisa buat bekal kita di sini. Bukan ibadah asal mau hidupnya saja, kemampuannya saja, tapi ibadah kita targetkan supaya kita mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kita harus maksimal semampunya. Apa yang kita perbuat di dunia ini, sekecil apapun yang kita laksanakan, Allah Maha mengetahui dan ada ganjarannya, ada pahalanya. Jadi kita ikhlaskan semuanya semata-mata karena Allah. Lama lama kata ilahi Allah maksudnya ilahi Tuhanku, oleh tujuanmu hidupmu adalah padanya. Mari sekarang mari pada kita semata-mata kita ikhlaskan karena Allah supaya membekas, supaya mau, supaya ternilai, supaya bisa menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan di akhir ujung Ramadan ini semua dosa-dosa kita sudah selesai mengatakan diampuni dosa-dosanya. Amin. Amin. Robbal alamin. Kemudian segala tujuan hajat kita dengan kita dikabul jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Robbal alamin. Demikian disampaikan permohonan maaf atas hidayah. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat YouTube, sekarang kita menjalankan sholat tarawih berjamaah. Oke sahabat YouTube, selamat menjalankan sholat tarawih ya. Allah berjamaah di Masjid Agung Atin. Salat di sini sangat khusyuk, 8 rakaat dengan 3 witir. Bacaan yang dibacakan juga lumayan cukup panjang sahabat YouTube, tapi semua berjalan dengan lancar. Semoga Ramadan kali ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat YouTube, sampai ketemu lagi di sholat tarawih di tahun berikutnya ya sahabat YouTube, karena hari ini insya Allah tarawih terakhir di tahun 1443 Hijriah. Nah buat sahabat YouTube yang suka dengan video ini, silakan di like, komen, subscribe dan share videonya. Aktifkan juga tombol loncengnya agar sahabat YouTube selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sampai ketemu lagi di wisata religi bareng Hera Channel di tahun berikutnya. Sampai ketemu lagi, sampai tutup. Assalamualaikum.